Bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, diadakan acara pelepasan kontingen Provinsi Jambi mengikuti Porwil ke-10, Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang ke-15, dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-9 tahun 2019. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Fahrori Umar, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Wahyudin, serta tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, Gubernur Jambi berpesan untuk selalu menjaga nama baik Provinsi Jambi dan selalu bertekad untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional. Ini saya melaksanakan pelepasan kontingen Provinsi Jambi mengikuti Porwil ke-10 Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional ke-9 dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-15 tahun 2019. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak segenap jajaran Dispora dan KONI lebih meningkatkan pembinaan olahraga di daerah kita, Provinsi Jambi. Saya berpesan selalu menjaga nama baik Provinsi Jambi dan selalu bertekad untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional. Raihlah prestasi setinggi-tingginya, bertandinglah penuh semangat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Itulah yang kita perhatikan bersama. Dari Jambi, Puja Widya, Tribrata TV, salam Tribrata.